Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ide Sebuah Murah Sob. Di video kali ini Sob, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara update yaitu Instagram versi terbaru. Nah, ngomong-ngomong, Instagram kalian sudah diperbarui belum ya? Nah, caranya mudah banget ya. Caranya seperti ini teman-teman. Cara update atau perbarui Instagram versi lama menjadi versi terbaru. Biasanya dari sini. Kalau HP Xiaomi biasanya dari sini ya. Kita klik informasi. Dari sini biasanya ada, tapi di sini saya di HP Oppo tidak ada ya. Di sini. Jadi langsung kita ke Google Play-nya saja. Di sini kita ketikkan yaitu Instagram. Nah, di sini saya sudah perbaruan kemarin dan ini ada fitur baru dari Instagram ya. Di sini saya sudah update atau apa namanya? Sudah perbarui. Nah, di sini ada tentang Instagram ya. Apa sih fitur terbaru dari Instagram setelah diperbarui versi yang baru? Di sini kalian yaitu buka dulu Instagramnya. Tampilannya akan seperti ini ya, masih kayak sebelumnya. Kalian buat story. Nah, di sini kalian buat story. Nah, di sini kalian bisa buat nulis. Nah, nulis apapun di sini, misalkan nulis aku. Cinta lah di sini ya. Aduh. Salah-salah. Nah, aku cinta. Lalu di sini kita pilih font. Nah, di sini font itu kita sebelum update atau perbarui belum ada ya, seperti ini. Di sini sudah ada. Di sini sudah ada font. Coba kalian menulis, misalkan tadi ini kepencet ya, aku cinta, misalkan aku sayang kamu. Nah, seperti ini. Kalian bisa pakai font apapun. Nah, seperti ini. Fontnya banyak ya. Inilah setelah versi lama diperbaru ya. Bisa memakai font-font teks ya. Nah, sampai di sini semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.